khususnya di daratan Flores, pasti sudah tidak asing lagi dengan prosesi adat yang satu ini. Ya, acara Jeju. Acara Jeju biasanya diadakan pada saat khitanan dan upacara pernikahan. Jeju sendiri berasal dari Kabupaten Ende. Jeju berarti arak-arakan dengan diiringi tabuhan gendang, rebana, dan lantunan puji-pujian. Ini kami diberi kesempatan untuk meliput dan melihat langsung prosesi acara Jeju pada sebuah acara pernikahan. Sekian, kita barangkali segera berangkat karena sudah ada yang datang. Sekira demikian, mari kita bersama-sama bersiap-siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan sang mempelai pria asalnya dari negeri Sandalwood, Pulau Sumba, maka acara dipadukan dengan budaya Sumba dengan nyanyian khas atau teriakan khas, ayak-ayak, sebagai bentuk pembangkit semangat. Thank you.
ayah kita, semoga kelak bisa diwariskan ke anak cucu kita. Sekian tayangan kami, semoga bisa menghibur. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.